Yang ini kak, kak, kak. Sesuai pijakan. Gak begitu konsepnya. Beli buah-buahan. Tadi aku beli strawberry di mana? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, saya Vivi Benita. Aku mau belanja tapi cuma sebentar sih ke mall bawah. Sebenarnya ini udah mepet banget. Ini udah jam 7:15. Jadi just keep on watching. Hari ini belanja ditemenin sama Mas Fani karena aku kalau belanja tuh banyak, jadi berat. Jadi sekarang Jakarta udah nerapin pembatasan sosial berskala besar seperti yang kalian lihat. Mall-mall udah sepi dan banyak yang tutup. Kalaupun ada yang buka itu pasti mereka nerapin take away. Kenapa dimatiin ya yang turun? Ada? Oh iya, di sini tutup. Di sini mau jam 8 udah pada tutup, guys. Sejak ada COVID-19. Jadi yang buka di bawah nih kayak apotek-apotek gitu. Yang ini kak, kak, kak. Indomie. Sedap ya. Aku cukup kontak. Kita belanjanya agak kilat guys, karena ini udah mau tutup mallnya. Atas-atas. Terus aja. Gak ada ya? Sumpah, Indomie goreng habis. Ya Allah. Ya udah deh. Kayaknya masih ada deh gorengnya. Ya. Yeah. Cha cha cha.
tinggal masak doang. Tempe sama tahu. Kebutuhan permakanan sudah lengkap, tinggal jajan-jajan sama ambil sisi coklat. Guys, random banget, pengen caca. Sumpah, ngelewatin biskuit-biskuit gak ada yang kepengen, masa? Apa ya? Di rumah udah ada Oreo. Belanja bawa tas sendiri, dia nggak pakai plastik. Alhamdulillah.
banget ya kayaknya. Tadi masih nyala kok. Udah beres belanjanya tadi, benar-benar kilat banget. Sampai keringetan karena udah tutup. Ini pun eskalatornya udah mati. Jadi kita mau naik lift. Sesuai pijakan. Gak begitu konsepnya. Gede. Kanan gak? Kayaknya udah ditutup yang belakang. Buka gak sih? No. Iya, udah semua. Gila di gua sendiri. Udah. Mari, Pak. Beres belanja, harus disemprot dulu pakai disinfektan. Tuyul. Udah beres belanjanya, Mas Wani udah balik juga ke kosannya. Akhirnya capek juga. Sekarang jam 8 lebih 5. Aku mau unboxing belanjaan tadi, belanja apa aja sesuai request kalian. Oke, langsung aja ya kita once satu-satu. Harus ada telur. Beli telur. Ini setengah kilo, enggak deh, lebih 0,6 kg. Setengah kilo 10 on. Beli rumput laut kesukaanku, beli 4. Terus beli tahu segini 12.000. Ini tahu Sumedang, tapi ini enak tahu, karena tahunya tuh nggak mudah hancur gitu loh. Beli buah-buahan. Tadi aku beli stroberi di mana ya? Ini beli pisang karena aku mau bikin smoothies. Terus ini ada anggur. Ini goodie bagnya jadi dari Cingu. Aku suka ngumpulin tas-tas gini yang abis dari event atau dikasih gitu dari brand. Terus lumayan kan bisa buat belanja, buat ngurangin plastik. Ini total belanjaan kenapa di sini? Beli sayur sop. Ini enak segini tuh kayak di aku pas gitu loh, buat 2-3 kali makan, jadi kayak sehari tuh langsung habis gitu. Dan murah juga, segini kan 20.000, lumayan kan buat sehari. Terus ini sayur lodeh. Nah, kalau bikin sayur lodeh harus ada santannya. Tadi tuh santan pada habis semua, akhirnya aku beli santan bubuk. Nggak tahu nih, aku nggak pernah pakai santan bubuk karena biasanya pakai santan kara yang kental gitu. Ada larutan cap kaki tiga. Beli indomie rasa ayam panggang jumbo karena tadi yang indomie goreng habis, jadi terpaksa beli yang ini. Beli minuman, ini Sprite.
Terus ini sosis yang biasanya di story aku. Sebenarnya sosisnya enak banget. Aku tuh kalau beli nugget, sosis itu kalau enak harus diinget-inget, karena kalau udah lama nggak makan nugget atau sosis mau beli tuh bingung kan mau apa, terus takut zonk gitu. Ini tuh yang sosis So Good yang premium chicken sauce. Kalau mie kuah belinya mie sedap. Ini yang soto. Beli pak choy, ini pak choynya kayak udah layu-layu gitu karena tadi sisa-sisa. Kalau malam tuh emang kayak gitu. Beda kalau kita datang belanjanya tuh pagi, semua itu masih seger-seger banget. Jadi nggak apa-apa daripada nggak dapat. Pak choy ini juga bisa dipakai smoothies, kata Mbak Nadia enak. Tapi aku masih kepengen bikin smoothie strawberry. Beli yogurt, ini yang rasa leci. Harusnya aku beli yang strawberry, tapi aku salah ngambil tadi. Susu coklat. Supaya sejak karantina aku makan mulu kerjanya, semoga nggak makin gendut. Ini adalah satu-satunya yang bukan bahan makanan di belanjaan aku, karena conditioner aku habis dan masker rambut aku juga habis, tapi tadi Guardian udah tutup, jadi ya udah besok-besok aja. Aku beli strawberry, ini bakalan aku bikin smoothies campur paket pisang, tapi ini ntar pisangnya harus dibekuin dulu di freezer. Beli hydro coco, ini kesukaan aku banget karena kalau dingin tuh seger banget. Sejujurnya aku tuh gak suka hydro coco, tapi waktu itu aku lagi sakit, terus aku dibeliin Mas Fanny ini, dan akhirnya aku suka. Padahal awalnya tuh kayak gak mau gitu. Ini ada tempe. Tempe kesukaanku. Pasti kalau kalian sering nonton vlog aku, pasti tahu kalau aku pasti beli ini. Ini tempe sehat. Dan terakhir adalah caca. Gak tahu, random banget di antara semua belanjaan aku cuman beli jajan ini doang. Sama rumput laut, sama caca. Aku gak seberapa suka ngemil, tapi aku tuh suka makan. Apa bedanya? Tadi aku beli beras segini aku bisa habis 2 mingguan. Sudah selesai vlog ini, akan berakhir ya. Jangan lupa follow Instagram aku @sefifebenita. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Like dan komen video-video aku. Thanks for watching and see you guys on my next video.